Langkah demi langkah akan membawa gue mengeksplor Bukit Lawang bersama dengan Bang Ipul. Gue akan membuka jalur-jalur baru yang belum pernah gue jamah, Kings. Bang Ipul! Ada kecelakaan dikit, Bang. Kenapa? Wah, kayaknya sobek nih, Bang. Wah, gimana ya, Bang, kalau misalkan di tengah hutan sobek kayak begini? Ada daun yang bisa untuk obatnya itu. Ada daun? Jadi ini daun apa, Bang? Ini namanya daun serutan. Jadi ini sobek ya, Kings. Kalau kalian lihat ini sobek. Ini... perih banget, Kings. Ya ini fungsinya untuk antiseptik gitu ya, Bang. Biar dia jangan mungkin apa kena bakteri. Bakteri ya. Ini rasanya pedas. Pedas. Ya. Kalau mau tahu rasanya, rasanya kayak coba aja kalau mau coba. Coba bagaimana rasanya? Disiram air panas di mulut gimana rasanya, Bang? Coba aja. Dimakan langsung. Makan langsung. Gini? Iya. Oh, enak ya rasanya? Enak. Tapi pedas ya. Pedas. Awal sih enak, tapi lama-lama bisa pedas. Ditelan, Bang? Ya, bisa kalau mau. Hah? Gak apa-apa. Kayak gini. Ditelan? Iya. Namanya sirih hutan. Sirih hutan. Ini sirih hutan ya. Khas dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ada juga sirih kayak sirih gading ya. Potos-potosan itu juga jenis sirih. Iya. Kalau yang ini nih berguna banget berarti untuk luka. Untuk luka kalau sembur. Mata, ya mata kalau semburan. Kobra. Sting kobra. Bisa direbus untuk cuci. Direbus? Iya, untuk berguna sekali berarti ya. Wah, ini kayaknya kaki gue udah mulai sakit nih. Kita harus lanjutkan perjalanan untuk mencari dan eksplor hewan-hewan yang ada di Bukit Lawang, Sumatera Utara. Oke, tetap ikutin terus perjalanan kita berdua hanya di King of the Jungle. Kings, meskipun kaki gue terluka, tapi gue tetap akan melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor Bukit Lawang ini bersama Bang Ipul. Kings, ternyata di sini ada ular, kita ketemu bener kan, harus hati-hati. Ya. Tapi ini ular apa? Ayo Bang Ipul, kita tangkap. Waduh, dapet. Ini flying snake ya? Bukan. Ini brown back. Brown back snake. Kalau dia kalau kita pegang, dia warna coklat. Tapi kalau kita pegang jadi biru. Jadi biru. Ya. Bisa nggak? Hati-hati. Terkadang bisanya ada gatal. Wah, kegigit tuh. Kegigit. Kegigit. Jadi dia. Ini menandakan ular yang baru. Fresh, wild caught berarti ya, ini benar-benar baru diambil dari alam. Iya. Kita bisa lihat nih gigitnya beneran loh. Iya. Sakit banget itu pasti. Sakit sih enggak, nanti gatal bisa membuka. Iya, gatal dan bengkak bentol ya. Iya, bentol. Berdarah. Nah, Kings, ini adalah ular lidi. Merupakan jenis ular kecil yang terdapat di Asia Tenggara nih. Ular ini jarang sekali dijumpai. Biasanya terlihat di sekitar tumpukan dedaunan atau vegetasi tanaman yang lebat di dataran rendah. Tenang, wah gila, warnanya berubah jadi biru ya. Iya, warna Kings. Coklat ya. Seperti indah itu, banget. Ular ini banyak warna. Banyak warnanya. Warna, ada yang warna hijau. Ada yang warna hijau. Kalau ini orang nggak tahu itu ular terbang yang mereka bilang. Iya, flying snake itu ya. Kalau yang hijau, kalau ini brown back. Snake. Wow. Mending kita lepasin lagi, Bang. Oke, kita lanjut untuk cari makan. Cari makan. Oke, kita lanjut tadi mau cari pohon aren. Iya, pohon aren yang kecil. Di mana itu pohon aren? Munturan dekat-dekat di sini ada. Oke, Kings, kita lanjut lagi yuk cari pohon aren. Let's go. Udah tahu caranya tuh belum? Belum lah. Ajarin, Bang. Ikut saya. Siap. Kings, gue dan Bang Ipul mulai merasa lapar nih. Gue akan mencoba mencari tanaman atau tumbuhan yang bisa dikonsumsi di hutan Bukit Lawang ini. Nah, King, ini yang belum bisa kita makan, King. Kalau kayak gini bisa. Kayak yang begini bisa nih, King. Cuman, kita harus hati-hati. Gimana tuh? Kalau nggak tahu caranya, itu bisa gatal ke tangan. Oh, gitu. Ya. Jadi caranya gimana nih? Caranya, saya ajari. Jadi ini namanya pohon aren kecil, King. Kita akan coba makan untuk bertahan hidup di sini. Kayu atau batang aren bisa digunakan untuk membuat papan untuk kebutuhan bangunan. Selain itu, batang aren bisa digunakan untuk membuat pati aren atau sering disebut tepung aren. Selain itu juga, bisa dapat dikonsumsi langsung untuk makanan serta bisa dijadikan untuk obat. Itu yang akan kita makan? Iya. Wow, bentuknya keren banget ya. Kayak kelapa. Mau coba atau saya coba dulu? Abang coba dulu. Oke.
Rasanya enak ya, kayak kelapa sih ya. Iya, masih seperti kelapa. Seperti kelapa ya. Di hutan itu banyak yang bisa kita makan, asal tahu ada buah-buahan, ada umbi-umbian. Buah-buahan, ada umbi-umbian ini. Ini pohon-pohon. Dedaunan. Kalau yang besar itu buahnya bisa kita makan. Tapi terkadang orang tuh dia takut kena gatal, banyak yang direbus. Kalau kita bisa makan sendiri, cuman mumpung nggak ada buah lainnya, kita dapat makan ini aja. Makan ini aja tuh, lagi-lagi bang, enak bang. Enak, kalau saya jual di pinggir sekolahan, laku nggak ya bang? Kocengan tuh. Laku. Laku ya, ini enak. Kau nggak tahu ya? Ya, orang nggak tahu, enak loh. Apalagi kasih gula sama sirup, top. Kita akan explore daerah Bukit Lawang ini lagi bersama Bang Ipul. Kalau bisa malah kita nginep di sini, bang ya. Iya. Kita akan cari-cari lagi, muter-muter lagi, Kings. Jadi ikutin terus. Tetap di King of the Jungle.